¿Qué balance tengo? Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini, insyaAllah, dengan kita sama-sama baca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram wa sahbihi insyaallah fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد ما من تقين وقاتل عن جاهدين wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi usanna sunnatihi ila yamidin rabbi istrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim. Allah Subhanahu wa taala fil Quran Karim ma'udzubillahi minasyaitonir rajim qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Subhanallahi azim. Yang bermaksud ketahuilah ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah itu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyidullahu bihi khairan yufaqih bidin. Yang bermaksud siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan nasaya dengan pahaman di dalam agama. Yang hormati sembilan tuan imam, lalu juga sembilan tuan bilal, tuan siak, seluruhnya pengerusi masjid, jawatan konsel masjid, jawatan haji, jawatan hajah, para satizah, jawatan akumpar muslim-muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tuan-tuan, kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pembahasan dalam kitab Jauh Mata Tauhid. Di mana kitab ini syairnya dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Qani wa ta'ala. Jadi kita lihat buku surat 406, yang terjemahan itu siapa dah terjemah oleh buku surat 406. Tanjuknya wajib taklid kepada salah satu daripada imam yang empat. Wajibu taklidu habrin minhum. Syairnya lah syair 82. Wajibu taklidu khabrin minhum kaza hakal qawmu bil lafzin yufham, kaza hakal qawmu bil lafzin yufham. Yang bermaksud wajibu taklidu khabrin minhum, maka wajiblah taklid kepada salah seorang yang alim lagi mahir di antara mereka. Habrin maksudnya orang yang mahir, orang yang cerdik, pintar. Kalau lihat dari segi ta'rifnya, alim.
azik min na'imatil arba'ah. Seorang yang alim, yang cerdik, yang mahir, yang terdiri daripada imam yang empat, imam mazhab yang empat, yang mana gelaran mereka ialah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Nah, dia ada beberapa mujtahid lah, kita lihat. Kemudian kaza akal kaumu bilafzin yufhamu. Seperti inilah dihikayatkan oleh satu kaum dengan lafaz yang dapat dipahami. Nah, maksud kaum tu apa? Kita tanyalah perkataan kaum. Kaum ni dia terdiri daripada ulama usul, jumhur fuqaha dan juga muhaddisin. Atau dikatakan kaum usuliyun, jumhur fuqaha wal muhaddisin. Dikatakan kaum. Seperti inilah dikatakan oleh satu kaum dengan lafaz yang dapat dipahami. Dan terkadang musallaf telah mendahulukan bahawa imam-imam yang tersebut tadi adalah para pemberi petunjuk kepada umat ini. Maksud imam-imam yang dibesainya sebelum inilah. Wa malikun wa sa'ilul a'immah kaza Abul Qasim hudatul ummah. Dan Imam Malik serta seluruh imam yang lain, itu juga Abul Qasim Junayd al-Baghdadi, adalah para petunjuk umat. Para petunjuk umat. Jadi tatkala pesannya telah mendahulukan bahawa imam-imam tersebut tadi adalah para pemberi petunjuk kepada umat ini, sementara tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak. Maka pada bait ini disebut bahawa wajib atas tiap-tiap orang yang tidak mempunyai keahlian. Man, orang yang tiada keahlian, man lam yakun fihi ahliyatun ijtihad mutlak. Orang tidak ada keahlian dalam bab ijtihad, mengulakan hukum. Walaupun dia seorang mujtahid mazhab ataupun dia mujtahid fatwa, untuk bertaklid kepada salah satu daripada imam yang empat dalam masalah hukum, hukum furu'. Dalam masalah hukum furu'. Dan apa yang telah dimantapkan oleh Nazim. Nazim ni orang yang menyusun syailah. Ini adalah mazhabnya usuliyin, jumhur fuqaha dan juga muhaddisin. Dan juga muhaddisin. Jadi jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan ijtihad. Jadi mana-mana yang bukan ahli, maka kena ikutlah imam-imam yang empat, imam mazhab yang empat. Selama Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Selama empat mazhab tadi kan, mazhab itu, jadi mereka itu tarafnya yang dikatakan mustahid mutlak. Apakah dekat dengan mustahid? Yang kita lepas pandang pemasuk mustahid. Mustahid ini laksana ahli fiqah lah. Yang mana dia menggerakkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum syariat, berserta dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Dia dekatkan mustahid. Dia asal perkataannya ijtahada yajtahidu ijtihada. Ijtahada yastahidu istihadan, mustahidan. Jadi dia merupakan isim maf'ul daripada kata istihada. Jadi mustahid memiliki makna berusaha keras untuk menjadi sesuatu sehingga mencapai kepada matlamatnya. Maksudnya dalam melakukan hukum lah gitu. Jadi dikatakan seorang mustahid. Dan saya mustahid ni susah lah. Lagi zaman sekarang ni susah kita nak mencari seorang mustahid. Baik. Kemudian tuan, mustahid ni pula dia ada banyak kategori. Okey. Dia ada mustahid mutlak. Dia ada majlis fatwa, mulai mustahab mazhab dan sebagainya. Kita lihat yang pertama mustahid mutlak. Apa dia katakan mustahid mutlak kan?
Mujtahid mutlak inilah mujtahid yang sudah menguasai syarat-syarat ijtihad secara keseluruhannya. Dia telah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Kata syarat ijtihad ini lah ilmu lah. Maksudnya berilmu, seorang yang alim, alim dari segi balaghah, fiqh, mantik, ma'ani, bayan, mana semua ilmu lah. Quran, hadis dan sebagainya. Selain itu mereka punya kuasa ilmu yang sangat tinggi dah. Malumlah nak jadi imam mazhab kan, yang diikuti kepada seluruh umat pendapat dalam dunia ni. Jadi mestilah seorang yang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Ta'ala, Imam Hanafi, Imam Maliki dan juga Imam Hanbali. Empat mustahid. Dia katakan mustahid mutlak. Cuma Imam Ta'ala ni dia bagi dua pula. Yang pertama mustahid mutlak mustaqillah. Yang kedua mustahid mutlak ghair mustaqillah. Mustahid mutlak mustaqillah. Mustahid mutlak mustaqillah ialah seseorang yang menguasai syarat-syarat mustahid mutlak serta memiliki kaedah dan usul fiqh sendiri. Dia ada kaedah dan usul fiqh mereka sendiri. Yang mana mustahid ini terdiri daripada sahabat, para sahabat Allah Ta'ala anhum, para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya. Seperti Imam Malik lah. Imam Malik, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Auza'i, Lais bin Sa'ad, Ibn Munzir, Imam Zaid, Imam Dakir, Ja'far As-Siddiq. Ini antara imam-imam yang boleh dikatakan tahap mustahid mutlak. Cuma yang dibukukan akan mazhab mereka itulah empat sajalah. Empat saja yang dibukukan mazhab mereka. Yang lain itu tidak. Lam tudawin, mana tidak dibukukan akan ilmu-ilmu mereka. Kemudian yang kedua mustahid gairul mustaqillah. Mustaqil, mustaqillah. Mustaqillah maksudnya tidak terasing kan. Mustahid yang menguasai syarat-syarat mustahid tetapi tidak memiliki kaedah dan usul fiqh sendiri. Dia mustahid mutlak juga, tapi dia tidak ada susun kaedah, kawaid-kawaid, dan mereka tidak ada usul fiqh mereka sendiri. Macam kita Syafi'i ni, kita ada buat usul fiqh kan. Kalau kita mengaji buat fiqh, tak terlepas kita biasanya kalau ilmu nak mantap kena belajar buat usul fiqh lah. Dan juga kawaid-kawaid. Tapi kalau mustahid dan mustaqillah ni, dia tidak ada kaedah. Walaupun dia mustahid mutlak, dia tidak ada susun kaedah, kawaid. Dia pun tak ada susun usul fiqh mereka sendiri. Jadi siapa mereka itu? Antara seperti Abi Yusuf, Muhammad dan Zafir daripada mazhab Hanafiyah. Kemudian As-Sihab daripada mazhab Malikiyah. Imam Bayuti, Waiti, Zafarani dan juga Imam Muzani dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Waiti, Imam Zafarani, Imam Muzani dari mazhab Imam Syafi'i lah. Ini dikatakan sebagai mustahid mutlak, ghair mustaqil lah. Kemudian kita kepada imam seluruhnya, itu imam mazhab. Tadi dikatakan imam mutlak, mazhab apa? Mustahid mutlak. Sekarang kita mazhab mazhab lah. Kalau imam mazhab mazhab, jadi mustahid dia mustihad dalam mazhab-mazhab tertentu. Mujtahid yang mujtahid dalam mazhab-mazhab tertentu. Jadi mujtahid ini masih mengikuti mujtahid yang diikutinya sahaja. Dia mujtahid dalam permasalahan yang baru yang belum ada hukumnya, tetapi dalam permasalahan yang sudah ada hukum dari mujtahid yang sebelumnya. Yang mana dia tak keluarlah daripada ruang lingkup daripada mazhab dia, tapi dia tetap sebagai mustahid. Hebatlah orangnya kan. Cuma dia tak terkeluar daripada, kalau dia mazhab Syafi'i, dia tak keluar daripada mazhab Syafi'i lah. Walaupun dia seorang mustahid. Seperti Imam Hasan bin Zaid Al-Qarhi dan Tahawi dalam mazhab Hanafi. Kemudian Imam Ibnu Abi Zaid dalam mazhab Maliki.
Abi Ishaq As-Sayrazi dan Abi Ishaq Al-Marwazi, Marwazi dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Abi Ishaq Abi Ishaq Al-Marwazi dalam mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Ini dikatakan mazhab. Kemudian kita lihat mustahid tarjih. Mustahid tarjih adalah mustahid yang memiliki kemampuan untuk mentarjih pendapat-pendapat dari mustahid yang diikutinya. Dia dapat mengklasifikasikan kaul. Dia dapat mengklasifikasikan kaul ataupun pendapat dari mustahidnya kerana dia sudah mengetahui mana pendapat yang unggul sahih dan mana pendapat yang lemah. Mana yang unggul, mana yang lemah. Arti yang kadang dalam kitab, contohnya ada kaul azhar, ada kaul asar, ada kaul masyhur, kan? Kalau kita belajar kitab Minhajut Taqlibin, kan? Kita jumpalah ada pendapat-pendapat yang begitu. Okey? Jadi dia dapat misal-misal ni dia dapat klasifikasi, kan? Dia dapat asing, kan? Ini pendapat yang unggul, ini pendapat yang lemah. Gitu. Ini pendapat yang kuat. Okey? Jadi mustahid antaranya dalam mazhab mustahid tajwid ini antaranya seperti Imam Rafi'i, Manawi dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Nawawi ini memang hebatlah. Kitabnya banyak yang kita belajar lah. Contohnya di 40 itu dekat Imam Nawawi dan mazhab Syafi'i. Kemudian Qadhi Abu Ya'la Ibnu Qudamah dan Ibn Qayyim dan mazhab Hanafi. Hanafi lah, teman-teman mazhab Hanafi lah. Kemudian Qadhi Abdul Rahman Syekh Khalid dalam mazhab Maliki. Ibn Qudamah dan Ibn Qayyim tadi dalam mazhab Hanbali. Sorry ya, dalam mazhab Hanbali. Quduri Marinani dalam mazhab Hanafi dan sebagainya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Rafa'i, Imam Nawawi, kemudian Abi Thayyib At-Tabari, Abu Hamid As-Sakhrani, ini mazhab mustahid mustahid tarjih. Okay? Jadi mereka memiliki kemampuan untuk mentarjihkan pendapat. Kan dalam mazhab mereka lah. Kemudian mustahid fatwa lagi, mustahid fatwa. Mustahid fatwa ialah seorang ulama yang menguasai mazhab-mazhab tertentu baik dalam bidang kawaid usulnya maupun hukum yang akan dikeluarkan oleh mustahidnya. Lalu dia menukil dan memberi fatwa dengan hukum dari mustahid yang diikutinya. Itu dikatakan mustahid fatwa. Mana seorang ulama yang menguasai mazhab-mazhab tertentu baik dalam bidang kawaid usul maupun hukum yang dikeluarkan oleh mustahid yang sebelumnya. Sebelumnya siapa? Lalu dia menukil, memindah dan memberikan fatwa dengan hukum daripada mustahid yang diikuti tadi lah. Jadi mustahid seperti ini dari masa ke semasa jumlah masuk banyak. Ini mustahid mustahid fatwa. Ini banyak lah. Mustahid fatwa ni daripada masa ke semasa dia banyak. Dia memberikan fatwa kepada masyarakat sesuai pendapat mustahid yang diikutinya dalam mazhab dia. Namun dia juga melakukan ijtihad jika belum ada hukum dari mustahid yang diikutinya. Jadi kalau mana hukum dalam mazhab itu tak ada lagi, tak jadi hukum, jadi dia keluarkan fatwa lah berdasarkan kemampuannya lah, kemampuannya, keilmuan dan kehebatannya, kan? Dan memang dia ni diiktiraf lah oleh orang lain, oleh orang ramai dan juga ulama-ulama lain pun iktiraf dia ni hebat, bagus, kan? Jadi kita namakan sebagai mustahid fatwa tuan-tuan. So mana ada berapa tadi? Empat lah. Empat memang mustahid tuan-tuan. Jadi kita kembali pada tadi lah. Jadi tak terkala misalnya telah mendahulukan bahawa imam-imam yang disebut tadi adalah para pemberi petunjuk kepada umat ini, sementara tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan ijtihad mutlak ataupun mustahid mutlak, maka pada pihak ini
disebut bahwa wajib atas tiap-tiap orang yang tidak mempunyai keahlian untuk ijtihad mutlak, walaupun dia seorang mujtahid mazhab, walaupun dia mujtahid fatwa, dia kena bertaklid jugalah kepada salah satu dari imam yang empat dalam masalah hukum salah huruf dan sebagainya. Jadi kena ikutlah itu. Jadi tuan-tuan, kalau imam-imam yang hebat pun ikut Imam Syafi'i, yang Bali, kita ni apalah cikai. Kita apalah cikai kan. Kita banyak benda yang termampu, kelemahan dan sebagainya. Tapi ego hebat, katanya ego lah sombong kan. Tak nak ikutlah imam mazhab ni semua. Nggak ada dah hebat lah. Baik. Jadi dari apa yang telah natap kali Nazim ni adalah mazhab usuliyin, jumhur fuqaha dan juga ulama muhaddisin. Mereka berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, di mana sumbernya? Kita kena ikut imam mazhab ni sumbernya mana? Fasalu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu jika memang kamu tak tahu. Kalau kita tak tahu, masalahnya kadang tak mengaku tak tahu. Semua mengaku dia hebat. Kan? Aku dia hebat. Kan? Kata orang ini semua tak hebat. Kan? Baik. Maka pada ayatnya, Muatana telah wajibkan bertanya atas orang yang tidak mengetahui. Dan sebagai akibatnya adalah mengambil perkataan orang alim. Dan itu adalah taklid baginya. Ini pun juga taklid juga lah. Kan, kita taklid boleh imam mazhab. Masalah pun yang tak boleh taklid ni dalam masalah kawaid, tauhid, dalam bab kaidah, akidah tak boleh. Kemudian sebagai ulama katakan pula, kata tak wajib taklid kepada salah seorang dengan dirinya sendiri, melainkan boleh baginya untuk mengambil hukum pada apa-apa yang terjadi baginya dalam mazhab itu satu kali dan dengan yang lainnya pada kali yang lain. Maka boleh seseorang melakukan salat zuhur menurut mazhab Imam Syafi'i. Boleh seorang melakukan salat zuhur menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan salat asar menurut mazhab Maliki dan juga berseterus-seterusnya lah. Bolehlah begitu. Dia kecualikan dari perkataan kami orang yang tidak punya keahlian untuk ijtihad mutlak. Ini dikecualikan orang yang tidak ada kelayakan, orang yang tidak punya keahlian untuk ijtihad mutlak ataupun nak jadi mujtahid mutlak, dia tak ada kelayakan langsung. Akan orang yang memang punya kemampuan untuk itu, maka sesungguhnya haram atasnya taklid pada apa-apa yang terjadi baginya menurut sebagai ulama besar. Jadi kalau dia kelayakan, keahlian, dia pakar kan dalam bidang Quran, hadis, sulubik, kan, ilmu bahasa Arab, mantik, bayan, balagham, mani, semua kan. Semualah ilmu-ilmu dia kuasai lah. Bukan saja dia dapat Quran kan. Ibu hadis ni apa? Jadi orang ni dia boleh laku ijtihad sendirilah, tak perlulah dia nak rujuk pada mazhab lain. Kan? Gitu. Dan pendapat ini dipilih oleh katanya Al-Abadi. Wa akhtaruhu Al-Abadi wa Ibn al-Hajib wa Subki. Dan telah pilih akan perkara ini oleh Imam Abdi, Ibn al-Hajib dan Imam As-Subki. Kerana kemampuannya untuk melakukan ijtihad ini merupakan pokok pangkal daripada taklid. Adapun taklid pada kawaid-kawaid akidah, kaedah-kaedah agama ataupun dalam tauhid, maka kita telah ketahui bersama pada permulaan mazmumah ini. Jadi benda tu dah bincanglah kat belakang. Kita tak payah kita bincanglah dia. Kan? Jadi yang kita masuk di sini dalam fiqh kita. Dalam bab fiqh. Jadi bab fiqh ni kita kena ikutlah imam-imam mazhab. Tak boleh dia kata, "Oh, aku tak payah ikutlah mazhab ni, aku hebat." Betul, aku hebat.
kan, itu adakah dah diuji kehebatan dia? Dah diuji ke kehebatan dia? Kalau dia syok sendiri nyatakan dia hebat, belum tentu hebatlah. Itu dia mestilah diuji kehebatan dia, panggil ulama-ulama lain duduk di tengah. Jom kita test hebat ke tak hebat. Kalau dia boleh jawab semua masalah-masalah fiqah dan sebagainya kan, apalah dia kata dia hebat. Tapi kalau syok sendiri dekat TikTok yang tengah hebat, tak payahlah dia. Semua boleh cakap macam tu, semua kata dia hebat. Betul tak? Itu. Baik. Kemudian perkataan sanad dengan Habrim bin Hum. Habrim bin Hum. Wajibu taklidu Habrim bin Hum. Apa maksud Habrim bin Hum? Habrim bin Hum dengan dipatah huruf ha dan kasrahnya ra. Ai alim hazikin minal aimatil apa. Maksudnya orang yang alim dengan orang yang cerdik yang mahir daripada imam-imam yang empat. Wala yazuzu taqlidu ghairihim. Maka tak haruslah kita bertaklid kepada selain daripada mereka. Walau kana min akabir sahabat. Walaupun adalah mereka itu daripada sebesar-besar sahabat. Mana orang yang hebat adalah para sahabat lah. Itu. Lianna mazhabihim lam tawin. Kerana mazhab mereka itu tidak disusun. Mazhab ini mereka ada mazhab tapi mereka tidak susun mazhab lah. Itu. Walam tatbit tatbik. Serta mazhab itu tidak ditopik. Topik ni benda yang tahkik lah, tasahihkan itu. Tak pernah ditasahihkan. Walam tatbit kan mazhab ha'ulai. Sama lah seperti mazhab-mazhab mereka. Kan? Sekalipun mereka ni dia kata sahabat-sahabat sahabat. Mereka ni kalau para sahabat juga. Tapi disebabkan mereka tu tidak menyusun mazhab mereka dan mereka tidak ditasahihkan mazhab mereka, jadi mazhab mereka itu tak boleh kita ikut lah. Tak boleh kita ikut. Kita hanya boleh ikut mazhab-mazhab yang dawin, dawan mana yang dibukukan. Kan? Dijadikan syllabus. Mudah kita nak ikut. Kan? Tersusun lah punya tu. Kalau dia buat kawain-kawain tu, dia susun cantik kan? Kalau selupi tu, cantik lah disusun. Yang belajar, yang belajar yang pertama kita nak belajar apa-apa, kedua belajar apa, tiga sampai habis lah. Again, cantik lah susun, barulah senang kita nak belajar. Dia tak susun belajar dia punya tu. Baik. Jadi artinya orang alim yang mahir daripada imam-imam yang empat dan tidak boleh taklid pada yang selain mereka meskipun dia termasuk pembesar sahabat. Kerana mazhab mereka tak pernah dibukukan, kata. Tak pernah dibukukan, tidak pernah ditasahihkan seperti mazhab-mazhab para imam yang empat. Akan tetapi sebagai ulama membolehkan yang demikian ada selain ifta, selain memberi fatwa. Sebagaimana telah dikatakan. Wa ja'izu taqlidu ghairil arba'a fi ghairi ifta wa fi hadzal sa'a. Wapihaza saat saat. Dan boleh taklid pada selain yang empat pada yang bukan untuk imta. Boleh taklid, tapi bukan dalam mengulakan fatwa. Dan dalam hal ini terdapatlah keluasan. Keluasanlah, luaslah ilmu itu. Itu. Jadi tak adalah dalam buah ikut dalam permasalahan saja. Itu. Kemudian perkataan sanam. Kataan sanam dengan kaza hakal kaum bilafzin yufham. Artinya telah menghayatkan oleh para ahli usul. Ini katakan kaum tadi. Telah menghayatkan oleh para ahli usul. Ataupun telah dikaitkan oleh kaum. Maksud kaum inilah ahli usul. Kemudian jumhur ulama, jumhur fuqaha, jumhur fuqaha dan juga muhaddisin. Dengan lapas yang dapat memberi paham pahaman terhadap pendengar. Bilafzim yufhimahu yufhimahu as-sami' liwuduhi. Yang dapat memberi pahaman terhadap pendengar. Kerana jelasnya
akan satu hukum yang seperti ini, yakni kewajipan bertaklid kepada salah seorang imam daripada imam nizam yang empat, daripada mazhab yang empat. Jadi ulama-ulama usul tu faham, mesti mereka sepakat kan, kita kena taklid lah pada mazhab yang empat ni, kata. Tak payahlah kita nak kata ek-ek mana kan, kata kita ni hebat benar tu kan. Mereka ni sebenarnya empat mazhab ni, imam mazhab ni lagi hebat, jauh hebat lah pada kita tuan. Jika ada berkata bolehkah berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, macam mana? Fa'in qultu fa'in qulta hal yazuzul intiqal minal mazhab ilal mazhab, dia kata. Hal yazuzul intiqal, adakah boleh kita berpindah daripada satu mazhab kepada satu mazhab yang lain? Maka dalam hal ini terdapat tiga kaum, tiga pendapat. Qultu bihi aqwal salasah. Fakila yamtana'u mutlaqan. Pendapat yang pertama menyatakan tertegah. Tertegah secara mutlak, mana tak bolehlah kita berpindah-pindah mazhab ini. Wakilah yazuz, yang kedua dia kata boleh, boleh berpindah-pindah mazhab, dia kata boleh secara mutlak. Dan yang ketiga dia kata yazuz boleh, boleh juga illam yajtami' baina mazhabina ala sifatin tukhalibul istima'. Pendapat yang ketiga dia kata boleh, tapi dengan syarat lah, jika tidak berhimpunlah di antara mazhab tadi di atas sifat yang menyalahi ijtima'. Kalau ulama' dan ijtima' dan ijtima' benda tu, tak bolehlah kita menyalahinya. Kalau tak boleh, kalau tak menyalahi boleh, kata. Kalau tak menyalahi akan ijtima' ulama', bolehlah kita himpunkan dua mazhab, kata. Wakilah yazuz illam yajtami' illa yajma' lam yajma' bainal mazhab baini, ataupun bolehlah jika tidak berhimpun antara dua mazhab tadi di atas sifat yang melalui daripada ijma', kata. Seperti mana contoh yang melalui ijma', seperti seorang yang berkahwin dengan tidak ada mas kahwin, ataupun seorang berkahwin tidak ada wali, kata. Wala waliin. Pertama, man tazawwaja bila sadaqin, seperti orang berkahwin dengan tidak ada mas kahwin, atau berkahwin tanpa wali dan berkahwin tanpa saksi, kan? Yang tak ada benda-benda lah. Sedangkan dia bila kahwin mesti adalah mas kahwin, kan? Mas kahwin wajib lah bagi mas kahwin. Lepas tu nak kahwin kena ada wali, kalau tak ada wali kena sultan jadi wali dia. Man kana man lam yakun wali fa sultan waliyuhu, siapa yang tak ada wali maka jadi kena ada wali sultan lah, wali raja, kan, gitu. Kemudian kena ada saksi syahidaini, dua orang saksi. Kalau tak ada saksi tak sah perkahwinan, betul. Betul tak? Rukun nikah ada berapa? Lima, kan? Lima ada dalam mazhab Syafi'i, ada lima. Yang pertama mesti ada suami, bakal suami lah zaujun. Yang kedua zaujah, kan, bakal isteri. Kemudian yang ketiga wali, kan, ketiga wali. Yang keempat ijab kabul, kan, ijab yang kabul. Kemudian yang kelima ialah saksi, dua orang saksi, kan. Itulah mana lima rukun lah yang dalam empat perkahwinan. Jadi kalau tak ada tu, mana menyalahi dalam mazhab Syafi'i lah. Tapi kita tengok pula mazhab lain pula, macam mana? Macam tu. Baik. Jadi ketiga dia kata, boleh jika dia tidak mengumpulkan antara dua mazhab di atas satu sifatnya menyalahi ijma'. Seperti orang yang menikah tanpa mas kahwin, tanpa wali dan tanpa saksi, maka bentuk ini tidak ada dikatakan dalam satu mazhab. Apa? Tiga-tiga tak ada, tuan. Mas kahwin pun tak ada, wali pun tak ada, kan? Saksi pun tak ada, tuan. Ni kan koboi je. Ni kan koboi je, tuan. Umpan ada lah, lagi umpan ada. Jadi dalam ni tak boleh, kan, menyalahi daripada ijma'. Menurut keterangan yang ada dalam syarah musannif,
Yang ini kitab Bidayatul Murid. Kitab Bidayatul Murid. Ini syarah juga, syarah daripada kitab kitab yang Tauhid juga. Kitab yang Tauhid ini banyak syarahnya. Syarah banyak. Salah satunya ialah Tauhidul Murid. Kemudian apa lagi? Syarah Sawi. Kemudian Fathul Qarib Mujid pun syarah juga. Irsyadul Murid pun sama juga. Hidayatul Murid, semua murid-murid tu Ustaz. Murid, Hidayatul Murid. Dia warna hijau tu bangun ni, warna hijau ada ke? Kat rumah saya ada. Kan? Warna hijau pun tak ada. Kemudian apa lagi? Ini pun sama juga syarah dia. Mukhtasar Mufid, syarah itu Tauhid. Mukhtasar Mufid pun sama juga. Dia pun syarah dia. Banyak sangat. Banyak syarah dia. Kenal Tauhid ni. Jadi bagus kalau kita belajar yang Tauhid ni. Bagus. Sebab syarah dia banyak. Jadi boleh kita rujuk banyak kitab lah. Jadi tuan, salah satu yang banyaknya kitab Bidayatul Murid. Bahawa kaul yang ketiga itu adalah jika seseorang telah beramal di atas mazhab yang pertama, maka tercegah latarnya untuk berpindah daripadanya. Dan jika dia tidak pernah beramal atasnya, bahawa dia telah memilihnya dan tak pernah beramal dengannya, maka bolehlah berpindah. Boleh berpindah daripadanya. Bolehlah berpindah daripadanya. Kata, ulang semula. Mula keterangan yang ada dalam syarah musannaf. Itulah kitab Bidayatul Murid. Bahawa kaul yang ketiga itu, kaul yang ketiga mana yang ketiga tadi kan? Yang mana yang harus tadi kan? Tapi ada syarat tadi kan? Jika seorang telah beramal di atas mazhab yang pertama, maka tercegah latahnya untuk berpindah daripada mazhab pertama tadi. Dan jika dia tak pernah, kalau tadi yang pernah lah, dah pernah beramal. Tapi jika dia tak pernah beramal atasnya mazhab pertama, bahawa dia telah milihnya dan dia tak pernah beramal dengannya, maka boleh berpindah. Maka bolehlah berpindah kepada mazhab yang lain. Maka kesimpulan daripada tiga kaul ini berdasarkan apa yang disebut dalam syarah musannaf adalah, yang pertama tertegah berpindah. Yang pertama, yang tanahu mutlakan, tertegah berpindah secara mutlak, baik dia telah beramal di atas mazhab pertama ataupun dia belum beramal pada mazhab yang pertama. Yang kedua, boleh berpindah. Boleh berpindah secara mutlak, baik dia telah beramal atas mazhab pertama ataupun tidak pada mazhab pertama. Kemudian yang ketiga, ditafsilkan. Wasalis tafsir. Fa'in umila al-awal imtana alaihi intiqal. Maka jika telah beramal untuk yang mazhab pertama, tertegah niatannya berpindah. Wa'in lam ya'mal alaihi jazalahu intiqal. Maka jika dia tidak beramal atasnya, harus baginya berpindah. Harus baginya berpindah. Wal khilafu ala hazal wajhi azharu minal khilaf allazi zakarahu. Wa min khilaf di atas ini wajah terlebih zahir daripada khilaf yang telah disebutkan oleh akannya oleh al-Muhashshi. Al-Mahshi. Betul. Ada dalam kitab lah, tapi duduk bawah. Nota kaki saya. Bawah yang tulis bawah nota kaki kecil je. Okey. Walhasil untuk yang tadi, illam yajma' bainan mazhabina, mazhabaini. Jikalau tidak berhimpun antaranya dua mazhab. Ilah hasil hazal kaul, hasil dah ini kaul. Annahu in takala min al-mazhab al-awwal ila mazhab al-akhar wa amila bizal al-akhar wa taraka al-awwal jaza.
Sesungguhnya jika berpindah daripada mazhab pertama kepada mazhab yang lain dan beramal dengan demikian yang lain serta meninggalkan pertama, hukumnya harus. Hukumnya harus. Ha. Adapun apabila dia taufik antara dua mazhab ataupun lebih, seperti berkahwin dengan tidak ada mas kahwin dan berkahwin dengan tidak ada wali dan berkahwin dengan tiada saksi, maka yang pertama daripada mazhab Syafi'i. Yang meninggalkan mazhab Syafi'i lah, sebab Syafi'i kan kena ada mas kahwin. Yang kedua daripada mazhab Abu Hanafi. Yang mana dia meninggalkan mazhab Hanafi. Yang ketiga mazhab Daud Az-Zahiri. Sebab Daud Az-Zahiri boleh kahwin. Boleh kahwin tanpa saksi macam tu. Kena tengok balik dah. Maka yang pertama daripada mazhab Syafi'i, kedua mazhab yang kedua daripada mazhab Abu Hanafi, yang ketiga mazhab Daud Az-Zahiri. Wallahu a'lam. Jangan kena tengok balik dah je tu. Cuma kita mazhab Syafi'i ni kalau berkahwin dengan mas kahwin adalah wajib kan? Wajib. Wajib bagi mas kahwin. Apabila telah melakunya persetubuhan, betul? Bila dah berlaku persetubuhan, maka wajib bagi mas kahwin. Kalau tidak berlaku persetubuhan, tak wajib. Betul? Belum berlaku persetubuhan, tiba-tiba bercerai, tak wajib bagi mas kahwin. Sebab mas kahwin itulah untuk menghalalkan buduk dengan kemaluan isteri tadi. Kemalakan kemaluan isteri, maka kena wajib bagi mas kahwin. Tapi kalau belum berlaku persetubuhan, macam mana? Tak wajib lagi mas kahwin. Jadi maknanya mas kahwin ni kalau dah berlaku sebuah, barulah wajib. Kalau tak berlaku sebuah, tidak wajib. Macam tu. Okey. Cuma kebiasaannya waktu akan nikah, biasanya dia sebut mas kahwin. Dalam konteks kita di Negeri Sembilan ni, kalau tak sebut mas kahwin kan, tak sah perkahwinan itu kan. Sah tak? Tak sah. Tak sebut mas kahwin gitu. Sebenarnya mas kahwin tu untuk menghalalkan kemaluan je. Kita tak berlaku sebuah dia dah. Macam tu. Baik. Kemudian, kahwin mesti ada wali. Betul? Cuma dalam mazhab Hanafi lah mungkin. Mazhab Hanafi lah tak wajib ada wali lah. Tapi kita mazhab Syafi'i kena ada wali. Kemudian, saksi. Saksi dalam mazhab kita kan kena ada saksi. Cuma dalam mazhab Daud Az-Zahiri tak boleh saksi. Itu yang tadi-tadi. Adapun jika taufik di antara mazhab-mazhab, seperti berkahwin dengan tidak ada mas kahwin, tidak ada wali, tidak ada saksi, maka yang pertama itu dia berkisah dalam mazhab Syafi'i, dalam mas kahwin. Kemudian masalah wali berkisah dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam bab saksi, wasalis min mazhabi Daud Az-Zahiri. Kalau dalam bab saksi itu berkisah dalam mazhab Daud Az-Zahiri. Macam tu. Jadi satu kaulah, satu pendapat. Ada juga pendapat menyatakan au taqulu al-awwal min mazhabin Syafi'i. Ada pula menyatakan masalah pertama tadi dalam masalah mas kahwin itu mazhab Syafi'i. Wasani wasalis min mazhab Daud Az-Zahiri. Sedangkan masalah yang kedua, masalah wali tadi dan juga masalah saksi, tak ada saksi kan, itu dalam mazhab Daud Az-Zahiri. Pala yazuzu, maka punya tidak harus. Kau tadi tidak harus lah kesimpulannya. Baik, kita kembali pada yang tadi, nombor tiga tadi. Ditafsirkan, maka jika dia telah beramal atas mazhab yang pertama, tertegahlah hatinya untuk berpindah. Dan jika dia tidak pernah beramal atas mazhab pertama, maka bolehlah baginya berpindah kepada mazhab yang lain. Itu tadilah perbincangan mengenai mazhab. Kan ada persoalan tadi. Fa'in kulta. Maka jika kau katakan hal yazuzul intiqal min mazhabin ila mazhab, adakah harus boleh berpindah? Boleh tak berpindah dalam satu mazhab ke mazhab yang lain? Artinya dia bagi tiga kawan tadi, tiga pendapat. Pertama dia kata boleh. Yang kedua menyatakan yang pertama tertegah, tak boleh berpindah. Yang kedua boleh berpindah.
Yang ketiga, ada tafsir dia, ada huraian dia lah, gitu. Jika dia telah beramal atas mazhab pertama, tertegak atasnya pembina. Dan jika dia tidak pernah beramal perkara tadi dalam mazhab pertama, maka bolehlah berpindah ke mazhab yang lain. Ha. Kalau sana dia tak pernah beramal pun perkara tadi, walaupun benda tu berada dalam hukum, jadi benda tu ada dalam hukum Syafi'i lah, dia tidak pernah beramal pun dalam mazhab Syafi'i berkenaan perkara hukum tadi, jadi bolehlah dia berpindah kepada mazhab yang lain gitu. Tapi kalau dia dah pernah beramal, baiklah dia kekallah mazhab Syafi'i gitu. Okey, kita wallahu a'lam bissawab. Kalau tak, kita sambung lagi masalah karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Nabi wa yaqina al-sadiqa wa ala mutaqabbala wa sana halalan mubarakatan katsira. Wa sayyidina bata ya ali nawna nakulu bana bi nurin ma ibadaka wa ta'ala bi fa'alin. Allahumma faqina fi dinillah wa faqina fi dinillah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuba wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masud. Rabbana tah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta fadhil. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة وكنا عذابنا الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله